bentuk rasa syukur atas suksesnya Pilkada Serentak 2024, serta ketetapan rekapitulasi KPU Provinsi Banten atas kemenangan paslon nomor urut 2 Andra Soni dan Dimyati Natakusuma dalam pemilihan Gubernur Banten 2024. Relawan LSM Gapura Banten bersama Percasi Kota Cilegon mengadakan tasyakuran bersama Gubernur terpilih Andra Soni dan Dimyati Natakusuma. Acara yang digelar di Situ Rawa Arum, Kelurahan Rawa Arum, Kecamatan Grogol, Kota Cilegon ini dihadiri oleh calon wakil Gubernur Banten, Dimyati Natakusuma, para relawan, para ketua berserta anggota LSM Gapura Banten, Minggu 8 Desember 2024. Hussein Saidan, selaku ketua LSM Gapura Banten, mengungkapkan, "Alhamdulillah hari ini acara tasyakuran dalam rangka kita bersyukur kepada Allah, bersama para relawan, para kiai, para ulama, khususnya masyarakat Rawa Arum dan sekitarnya. Yang mana kita mensyukuri pasangan calon Gubernur Banten nomor urut 2 sudah ditetapkan oleh KPU Provinsi Banten sebagai pemenang Pilkada Gubernur Banten 2024. Ini merupakan kemenangan masyarakat Banten, bukan hanya kemenangan masyarakat Rawa Arum dan Cilegon. Kedepannya pemimpin yang kita pilih sekarang tidak korupsi, dan segera merealisasikan program yang sudah digaungkan. Saya mengucapkan terima kasih setinggi-tingginya kepada masyarakat yang telah memberikan kepercayaan kepada kami, walaupun kami kalah di Kota Cilegon oleh paslon nomor urut 1. Airin Ade, kami memberikan apresiasi yang setinggi-tingginya serta tetap legowo," ungkap Dimyati Natakusuma. "Ini merupakan kompetisi sehat dan ini semua kami terima, untuk di wilayah Rawa Arum, Kecamatan Grogol, Kota Cilegon. Alhamdulillah suara kami cukup banyak di sini, yang mana kami mempunyai relawan yang ketuai oleh Hussein Saidan." Dimyati Natakusuma menambahkan, "Ke depan Situ Rawa Arum yang merupakan ranahnya ada di provinsi, kita akan menjadikan Situ Rawa Arum menjadi tempat destinasi wisata, masyarakat yang mana harus ditata dan kelola baik oleh pihak swasta ataupun pihak pemerintah yang mana sesuai dengan regulasinya. Kami berharap Situ Rawa Arum ke depannya menjadi ikon destinasi wisata Kota Cilegon, serta Provinsi Banten." Berikut laporan kontributor Liputan Lugas TV. Setinggi-tingginya kepada masyarakat yang memberikan kepercayaan kepada kami. Jerih payah kami selama masa kampanye luar biasa. Tidur saja bisa 3-2 jam sehari, kita turun ke bawah, bersilaturahim dengan masyarakat, dekat dengan masyarakat, mendengar aspirasi masyarakat, apa keinginan masyarakat. Tapi ternyata turun kami ke bawah itu hasilnya bervariasi. Ya terutama di Cilegon ini, Kota Cilegon, kami mengakui keunggulan pasangan calon nomor urut 1, Bu Airin dan Pak Ade. Mereka lebih tinggi, lebih sukses dibandingkan kami, dan mereka unggul di Kota Cilegon. Kami apresiasi. Dan kemarin di Tangerang Selatan pun, sebelum ke sini, kemarin saya di Tangerang Selatan menghadiri acara tasakuran dan juga milad, dan kami ikhlas legowo dengan kekalahan-kekalahan yang ada di Kota Cilegon maupun yang ada di Kota Tangerang Selatan. Kami terima sportif karena memang di mata masyarakat Bu Ainun dan Pak Ade lebih dekat, lebih turun kepada masyarakat dibandingkan pasangan Andra Dimyati. Mungkin seperti itu. Dan tim mereka mungkin lebih bagus dibandingkan tim kami. Sehingga masyarakat menjalurkan suaranya kepada Bu Airin dan Pak Ade lebih umum, lebih banyak. Tapi ya itu tadi, ya ini adalah kompetisi sehat dan kami terima dengan kekalahan-kekalahan yang ada di TPS-TPS, maupun di desa, kelurahan, maupun di kecamatan. Jadi seperti itu. Nah, tapi kami alhamdulillah di beberapa kabupaten kota yang tandem, kami kan tandem dengan Pak Rudi Maisa di Kabupaten Tangerang, kami tandem dengan Dewi Ing di Kabupaten Paneglang, kami juga tandem dengan Budi Aziz di Kota Serang, dan kami juga tandem dengan
Katu Jakia dan Najib di Kabupaten Serang, ya ternyata hasilnya alhamdulillah, karena tandem ternyata nilainya bagus juga. Mereka unggul, kami unggul. Dan kami single fighter di Kota Tangerang, Kota Tangsel, Kota Cilegon, dan Kabupaten Lebak. Ya di Kabupaten Lebak kami menang tipis, di Kota Cilegon kami kalah, di Tangsel kami kalah, di Kota Tangerang kami menang. Alhamdulillah seperti itu hasilnya. Kenapa? Karena tanam benar. Kami juga sebetulnya secara hubungan emosional dengan Kota Tangerang Pak Sarudin itu nyambung, karena Pak Sarudin pada saat saya menjalankan independen, walaupun saya mengundurkan diri, ya sudah nyambung sejak awal. Sehingga hubungan emosional baik, Pak Sarudin jadi, kami jadi. Di Lebak juga begitu, karena Pak JB mendukung orang tua Hasbi dan wakilnya karena mendukung Pak JB, mendukung Andra Tidiati, ya kami secara emosional juga ada hubungan, dan alhamdulillah di Lebak menang tipis. Seperti itu kondisi-kondisi yang ada, dan kemenangan ini adalah kemenangan masyarakat Bali. Ya, situ-situ itu kan itu adalah wilayahnya provinsi. Jadi situ-situ di mana ada situ, sumber air, air bawah tanah itu adalah kewenangan dari provinsi. Maka saya melihat begini, terpikir oleh saya bahwa ini harus jadi tempat wisata, wisata masyarakat yang harus ditata, tapi memang harus ada pengelola. Nanti pengelolanya ada pihak ketiga atau dikelola oleh pemerintah. Nanti kita akan lihat regulasinya. Tapi intinya ini adalah bagus. Ada tadi saya lihat ada yang mancing, ada yang catur, ada yang nongkrong-nongkrong. Ini kan tempat ikon, tempat spot-spot untuk apa? Untuk masyarakat. Tujuan kami di Banten, Andra Dimyati itu tujuannya adalah bagaimana masyarakat harus dikelola dengan baik, kita jangan dibiarkan begitu saja. Ini kan bagus untuk kepentingan masyarakat. Ada syukuran. Ya, alhamdulillah hari ini adalah acara tasyukuran dalam rangka kita bersyukur kepada Allah, ya, bersama-sama relawan, para ulama, para kiai, para ustaz, tapi khusus masyarakat Rawarun dan sekitarnya, untuk bagaimana kita mensyukuri bahwa pasangan calon nomor 2 kemarin sudah menang. Artinya ini kemenangan daripada kemenangan masyarakat Banten, bukan hanya masyarakat Rawarun dan Cirebon, tapi kemenangan daripada masyarakat seluruh Banten. Untuk pesan ke Gubernur Banten, apa pesan dari masyarakat? Ya, pesan kami sesuai harapan bahwa ke depan mudah-mudahan pemimpin yang sudah kita pilih ini lebih baik dari yang sudah, tentunya tidak korupsi, dan segera merealisasikan program yang sudah memang digaungkan, yaitu bagaimana kita berharap sekolah gratis di sebuah masyarakat, ya harapan masyarakat yang sangat ditunggu-tunggu, dan dalam 100 hari kerja ini mudah-mudahan apa yang diagendakan diperlukan oleh beliau-beliau ini mudah-mudahan bisa terrealisasi oleh masyarakat Banten lebih khusus. Kang Hussein mendukung wali kota dan tidak menang untuk Cilegon. Ya. Untuk gubernur, benar menang. Ya. Pandangan Kang Hussein benar. Ya, menang kali itu kan bukan daripada keinginan kita ya. Tapi ketentuan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita sebagai masyarakat hanya ikhtiar bagaimana kita menginginkan seorang pemimpin baik Cilegon maupun Banten itu yang terbaik. Tapi tentunya hari ini kita lihat, ya, Cilegon sudah terpilih nomor 1 kemarin menang, Banten nomor 2. Intinya itu semua takdir dari Allah. Dan apapun yang digariskan oleh Allah, itu ketentuannya dari masyarakat, ya harus kita terima dan kita dukung semuanya. Selama ini, pemerintah, perhatiannya ke Rawarun seperti kurang maksimal. Setelah nanti ini jadi, usulan apa, harapan apa kepada Wagub dan Gubernur? Ya tentunya, kenapa kami mendukung penuh dengan sebuah harapan baru, dengan pemimpin baru, artinya kita tidak mau bicara ke belakang. Sudah tentu tahun-tahun juga lalu, berpuluh-puluh tahun, tidak ada realisasi bagaimana harapan kami supaya terwujud, Rawarun supaya dijadikan ikon Kota Cilegon wisata. Mudah-mudahan dengan pemimpin yang baru ini, ya harus ada suatu perubahan yang
yang secepatnya supaya bisa membuat satu program yang baik untuk bagaimana merealisasikan harapan kami, sebuah harapan masyarakat yang ada potensial sekali, yaitu wisata Rawarung supaya dijadikan untuk sebuah ikon di Kota Cirebon. Tadi saya wawancara Pak Wagub, melihat tentang bebek-bebekan, sepertinya pariwisata. Saya yakin apakah untuk dirasakan? Saya kira kalau beliau yang bicara, ya kami sangat yakin. Kami sangat yakin, karena kan beliau nanti yang punya kewenangan di dalam pemerintahan di Banten ini. Apalagi ini situ ini kan kewenangan daripada pemerintah provinsi, walaupun secara hak kelolanya sekarang dipegang oleh pemerintah Kota Cirebon. Yakin? Yakin, sangat yakin. Terima kasih.